Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita donghua berjudul Wudong Kian Kun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 691 Istirahat Kesadarannya berada dalam kegelapan yang konstan. Sementara dia setengah sadar, Lindong samar-samar mendengar beberapa suara lembut dan lembut berdering di samping telinganya. Suara-suara ini merdu dan sangat menyentuh. Itu memberi seseorang dorongan untuk membuka mata untuk melihat penampilan pemilik suara itu. Namun, pada akhirnya, Lindong tidak membuka matanya. Kelelahan yang dalam membengkak dan keluar dari lubuk pikirannya seperti air pasang, menyebabkan matanya tetap tertutup. Kelelahan ini berlangsung cukup lama. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, matanya dengan paksa membuka kelopak matanya dan membuka celah kecil. Sinar matahari yang lembut menembak ke arahnya. Hal ini menyebabkan celah di antara kelopak mata Lindong tumbuh semakin besar sebelum sinar matahari akhirnya menghilangkan kegelapan. Setelah membuka matanya, hal pertama yang muncul dalam pandangan Lindong adalah ruangan yang tenang yang dipenuhi dengan aroma kayu cendana. Cahaya berwarna merah vermilion terpantul dari sekelilingnya dan mekar di dalam matanya. Itu memiliki suasana yang tenang namun mengesankan. Lindong menatap lingkungan yang aneh dan asing di sekitarnya. Momen linglung yang sangat singkat melintas di matanya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berdiri. Saat dia hendak melompat, tubuhnya menjadi lunak. Sensasi tak berdaya mulai menyebar dari anggota badan dan tubuhnya, meninggalkan Lindong tanpa kekuatan. Sensasi kelemahan dalam tubuhnya menyebabkan ekspresi Lindong berubah. Namun, dia secara bertahap menjadi tenang. Sedikit mengernyitkan alisnya, terlihat bahwa dia sepertinya mengingat sesuatu. Ying Huan, -huan seharusnya berhasil pada akhirnya, gumam Lindong pada dirinya sendiri. Memikirkan kembali saat-saat terakhir yang bisa dia ingat, dia ingat mendengar suara familiarnya. Dari kelihatannya, sepertinya pada akhirnya, anggota sekte Dao berhasil sampai di sana tepat waktu. Aku benar-benar terluka parah. Lindong menunduk dan melihat telapak tangannya yang putih-pucat. Tidak dapat menahan, dia mulai mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan gelombang rasa sakit yang ditransmisikan dari dalam tubuhnya. Bahkan revolusi One Power-nya menghadapi beberapa halangan. Jelas bahwa luka yang dia terima kali ini sangat serius. Tentu saja, Lindom yang mengerutkan kening gagal mempertimbangkan jenis musuh yang dia hadapi. Dia hanya di lima Yuan Nirvana Stage. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah empat master simbol surga segel, serta berbagai trik di lengan bajunya, masih cukup sulit untuk berhadapan dengan delapan ahli tahap Nirvana Yuan. Apalagi Yao Ling adalah seorang ahli yang telah mencapai sembilan Yuan Nirvana Stage. Jika dia tidak mengandalkan energi ledakan dalam lima buah Yuan abadi kuno, Lin Dong tidak akan pernah menandingi dia. Selanjutnya, dia bahkan berhasil melukai Yao Ling dengan parah. Ditempatkan di antara berbagai sekte super, sembilan ahli tahap nirvana yuan sudah mampu menjadi murid kelas atas. Faktanya, seseorang bahkan dapat mengumpulkan reputasi yang cukup kuat di seluruh wilayah Shuan Timur. Meskipun demikian, Lindong sebenarnya mampu mencapai prestasi seperti itu saat dikejar oleh Yao Ling dan yang lainnya, yang mencoba membunuhnya. Jika berita tentang kejadian ini disebarluaskan, kemungkinan besar akan terjadi kegemparan. Lindong perlahan berjalan turun dari tempat tidurnya. Pada saat ini, sama sekali tidak ada kekuatan yuan di dalam tubuhnya. Kemungkinan akan membutuhkan beberapa hari perawatan untuk memulihkan kekuatan yuan-nya secara bertahap. Bergerak, berjalan melintasi ruangan, Lindong mendorong pintu hingga terbuka. Sinar matahari yang hangat dengan penuh semangat dituangkan ke bawah, menyelimuti seluruh tubuh Lindong di bawah kehangatan lembut. Lindong bisa merasakan bahwa rasa sakit yang berdenyut di dalam tubuhnya telah mereda secara signifikan. Ada koridor luas di luar ruangan. Sebelum koridor ini, ada halaman terpencil. Di dalam halaman, ada beberapa orang yang duduk dengan tenang di lantai. Mendengar suara pintu dibuka, mereka buru-buru berbalik. Segera setelah itu, ekspresi terkejut yang menyenangkan mulai muncul di wajah mereka. Kamu akhirnya memutuskan untuk bangun, Lindong. Lindong memandang Moling dan beberapa orang lain yang berkumpul di sekelilingnya dan ekspresi terkejut. Dia bisa merasakan perasaan khawatir mereka yang kuat serta kegembiraan di mata mereka. Merasa sedikit hangat di hatinya, dia tersenyum dan mengangguk sambil berkata, Berapa lama aku keluar? Sepuluh hari, jawab Moling sambil menunjuk dengan jarinya. Lindong sedikit terkejut, Meskipun dia agak mengharapkannya, dia tidak pernah membayangkan dirinya tertidur lelap setelah terluka. Itu kemungkinan karena serangan balasan dari melahap lima buah yuan abadi kuno dengan paksa. Kamu benar-benar terkenal sekarang. Berita tentang Anda telah ditransmisikan ke seluruh sekte Dao. Dikatakan bahwa meskipun Anda dikepung oleh masa segel iblis dan banyak ahli lainnya, Anda masih berhasil melukai Yao Ling, yang menduduki peringkat keempat dalam daftar pencarian sekte, orang itu adalah ahli panggung Sembilan Yuan Nirvana, dan dia memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah Xuan Timur. Puji Liu Bai sambil mendecakkan lidahnya, cara dia menatap Lindong tiba-tiba dipenuhi dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Selanjutnya, fakta yang paling penting adalah bahwa Yao Ling dulunya adalah dia gerbang Yuan. Anda tidak tahu berapa banyak kebanggaan yang Anda peroleh untuk kami, murid-murid sekte Dao. Lindong memandang Liu Bai dan yang lainnya yang memasang ekspresi bersemangat dan memerah di wajah mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak terdiam. Dia hampir kehilangan nyawanya kali ini dan dia tidak ramah seperti yang mereka sebutkan. Lindong, kamu sudah bangun? Tepat ketika Lindong mulai pusing karena diskusi hiruk pikuk mereka, Suara merdu dan indah yang dipenuhi dengan kejutan yang tidak dapat disembunyikan terdengar tiba-tiba dari dalam halaman. Seketika, semua orang menoleh ke lokasi kebisingan yang membuat mereka menatap sudut halaman yang tertutup rindangnya tanaman. Di tempat itu berdiri seorang wanita muda di puncak masa muda. Wanita muda itu berdiri di bawah naungan. Tubuhnya yang ramping dan lembut terbungkus dalam pakaiannya yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang memikat. Cahaya bersinar melalui dedaunan dan menyinari wajah kecilnya yang indah dan menawan, menunjukkan mata besarnya yang cerah dan indah, yang sekarang dipenuhi dengan kegembiraan. Fitur wanita muda itu tentu sangat indah. Saat kuncir kuda hitam legamnya menggantung, itu memicu kekuatan dan vitalitas yang dipenuhi busur di ujungnya. Ketika Moling dan yang lainnya melihat wanita muda itu, kilauan melintas di mata mereka, sebelum mereka segera berbalik dan menatap lindung dengan nakal. Ketika kamu dalam keadaan koma, saudari junior Ying Huan Huan merawatmu hampir sepanjang waktu. Dia sering datang berlari ke Desolate Hall kami, yang sebenarnya menyebabkan beberapa murid Desolate Hall iri padamu, kata Moling, yang sekarang memasang senyum aneh. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong jelas melongo sejenak. Dia jelas menyadari betapa populernya Ying Huan Huan di antara murid-murid sekte Dao. Selain itu, dia juga memiliki latar belakang yang cukup terkenal. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang wanita muda yang mirip dengan seorang putri di sekte Dao benar-benar akan keluar dari jalan untuk merawatnya. Hei, apakah kamu berubah menjadi orang bodoh setelah tidur? Sama seperti Lindong masih linglung, wanita muda itu sudah datang dari dia, mengulurkan tangan putihnya yang sempurna dan ramping yang akan membuat banyak pria ngiler. Dia melambaikannya di depannya, sementara suara merdu yang mirip dengan alat musik terdengar. Memulihkan ketenangannya, Lindong melanjutkan untuk menatap wajah lembut di depannya sebelum tersenyum dan menjawab, "Pada saat terakhir, terima kasih telah datang tepat waktu. Jika tidak, mungkin saya tidak akan bisa kembali kali ini. Hmph, kamu hanya suka memamerkan dan berbicara besar." Jelas bahwa Anda tidak bisa mengatasinya, namun Anda masih harus bertindak begitu galak," jawab Ying Huan Huan sambil melengkungkan bibirnya. "Lindong mulai tersedak untuk beberapa saat karena jawabannya. Segera dia merasa sedikit tidak berdaya. Bibi kecil yang hebat ini benar-benar tidak mudah dipuaskan. Dalam situasi seperti itu, tidak ada cara untuk memastikan keselamatan semua orang. Untuk menyelamatkan salah satu nyawa mereka, sudah merupakan skenario yang cukup baik. Tentu saja, saya tidak akan menyangkal bahwa Anda memang sangat gagah saat itu. Jika kamu melakukannya beberapa kali lagi, mungkin aku akan jatuh cinta padamu, kata Ying Huan Huan sambil tersenyum manis setelah melihat ekspresi tertekan Lindong. Lindong memilih untuk tidak menjawab, baginya mengalami kejadian seperti itu sekali sudah lebih dari cukup. Dia tidak ingin mengalaminya lagi. Apa yang terjadi pada orang-orang itu pada akhirnya? Tanya Lindong seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mereka semua sudah mati. Tidak akan ada misa segel iblis di masa depan. Adapun orang-orang yang menyerangmu, selama mereka mengambil tindakan pribadi, mereka akan dihabisi, kata Ying Huan Huan dengan sikap acuh tak acuh sambil sedikit mengangkat bulu matanya. Lindong mengangguk dalam diam. Sepertinya kali ini sekte Dao menjadi sangat marah. Mereka secara tak terduga kejam. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk membangun dominasi seseorang. Kalau tidak, bagaimana mungkin murid-murid sekte Dao bepergian keluar di masa depan jika ada yang bisa dengan mudah mempermalukan mereka? Kali ini, semua tetua sangat senang melihat benih Yuan Abadi kuno dibawa kembali dan Anda berkontribusi terbesar dari pekerjaan itu. Setelah Anda pulih, Tuan, Tuan Sekte ingin bertemu dengan Anda secara pribadi, kata Ying Huan Huan sambil tersenyum. Oh, hanya pada saat ini, apakah ekspresi Lin Dong sedikit berubah? Bahkan dengan kekuatan pikiran, setelah mendengar ini, dia samar-samar kejang sesaat. Bagaimanapun, orang itu adalah kepala Sekte Dao. Dia juga salah satu praktisi top di wilayah luas wilayah Shuan Timur. Satu pemikirannya saja bisa membuat kerajaan yang tak terhitung jumlahnya lenyap dalam kepulan asap. Molling dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya semuanya memiliki wajah penuh rasa iri. Bagi seseorang untuk dapat bertemu dengan master sekte Tuan yang sangat sulit untuk dilihat sekilas, bukanlah hal yang sederhana. Santai, kamu sekarang adalah pahlawan di sekte Dao Kami, menghibur wanita muda dengan senyum setelah menemukan reaksi tertegun Lindong. Dia dengan cepat melanjutkan untuk mengambil keranjang dari taskian kunnya yang diisi sampai penuh dengan berbagai obat-obatan dan pil yang digunakan untuk mengobati luka. Obat-obatan ini sangat efektif untuk mengobati luka. Saya benar-benar pergi ke ruang pil setidaknya setengah hari untuk mengumpulkan semuanya. Ini adalah salep untuk dioleskan secara eksternal. Ini harus ditelan. Wanita muda itu menggunakan jarinya yang seperti batu giok untuk menunjuk botol dan stoples di dalam keranjang sambil dengan hati-hati menjelaskan isinya. Setelah dia menyelesaikan penjelasannya, dia merasakan ada yang tidak beres dengan suasana di sekitarnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat Ling dan yang lainnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tidak ada seorang pun di seluruh sekte Dao yang tidak tahu betapa aneh dan nakalnya Ying Huan Huan. Siapa yang tahu bahwa wanita muda yang hidup dan bersemangat ini sebenarnya memiliki sisi yang lembut dan lembut padanya? Apa yang kalian lihat? Apakah kamu belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Setelah menatap aneh oleh Moling dan yang lainnya, warna merah tua melintas melewati pipinya yang putih bersalju. Segera, dia memelototi mereka. Melihat ini, Moling dan yang lainnya dengan cepat mengecilkan leher mereka sebelum dengan cepat berbalik. Hmph, bisa dikatakan bahwa kamu kurang lebih setengah penyelamatku. Saya tidak ingin orang lain mengatakan bahwa saya, Ying Huan Huan, tidak tahu berterima kasih. Silakan ambil mata besar Ying Huan Huan, berbalik, dan menghadap Lindong sambil mempertahankan citranya yang menakjubkan. Dia melanjutkan dengan kejam mendorong keranjang ke tangan Lindong sebelum segera berbalik dan pergi. Tindakannya yang bebas dan mudah cukup mendominasi. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa saat gadis muda itu berbalik, daun telinganya yang lembut dan halus sudah memerah. Melihat sosok cantik dari wanita muda yang pergi dengan cepat, Lindong tidak bisa tidak menyentuh hidungnya. Sepertinya kelembutan dan kelembutan yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah momen yang berumur pendek. Hehe, adik perempuan senior Huan Huan tidak buruk. Ini pertama kalinya aku melihatnya merawat seseorang dengan baik, Goda Liu Bai sambil menyeringai, sambil mengangkat alisnya ke arah Lindong, berhenti berbicara omong kosong. Dia hanya melakukan ini karena dia berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan hidupnya," jawab Lindong dengan kesal. Namun, dia merawatmu dengan baik selama periode waktu ini. Selain itu, saya harus memberitahu Anda berita buruk. Anda harus cukup jelas dari pesona adik perempuan Ying Huan Huan. Karenanya. Karena dia telah merawatmu dengan baik, pasti akan ada beberapa orang yang tidak senang. Moling menepuk bahu Lindong sementara ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya, menurut apa yang saya tahu, bahkan King Ye telah menyatakan ketidakpuasan atas masalah ini. Dia berasal dari Ed Hall dan merupakan orang paling berbakat setelah kakak perempuan senior Ying Xiao Xiao di antara anggota generasi muda sekte Dao. Karena itu, Anda harus berhati-hati di masa depan tidak dapat menahan, wajah Lindong mulai menjadi hitam. Pada saat ini dia ingin mengutuk dengan keras. Apa hubungannya ini denganku? Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana dia benar-benar akan memprovokasi seseorang bahkan saat dalam keadaan pingsan. Femme Fatale menghibur Moling. Tidak ada apa-apa di antara kita. Jawab Lindong. Namun, setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia melihat Moling dan yang lainnya terus menatap keranjang di tangannya. Pada saat ini, dia merasakan gelombang demi gelombang perasaan menyesakan di dadanya. Chapter 692 Ying Xiao Xiao, King Ye Lindong duduk diam di tempat tidur dalam ruangan yang tenang. Kedua matanya tertutup rapat. Tangannya membentuk segel pelatihan saat pasukan pemakan diam-diam tersebar dari dalam tubuhnya. Di bawah kekuatan pemakan ini, udara di sekitarnya mulai membentuk gelombang demi gelombang riak. Gelombang kekuatan Yuan yang perkasa keluar sebelum akhirnya mengalir ke tubuhnya. Dengan terus mengalirnya Yuan Power, aura lindong juga mulai pulih sedikit demi sedikit. Pelatihan ini berlangsung selama tiga jam. Tubuh tak bergerak lindong akhirnya bergetar lembut. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Sekelompok uap putih yang membawa bau mengerikan keluar dari tenggorokannya. Setelah kumpulan uap putih itu dihembuskan, jejak terakhir dari keremangan di wajah Lindong telah menghilang. Mata hitam gelapnya sekali lagi memulihkan kecerahan, dan kilau masa lalu. Lindong jelas juga merasakan perubahan di dalam tubuhnya saat kegembiraan melintas di wajahnya. Sejak dia bangun, dia diam-diam memulihkan diri selama hampir lima hari, baru kemudian. Apakah dia benar-benar menyembuhkan serangan balik yang disebabkan oleh menelan lima buah kuno Yuan abadi? Selain itu, dengan pemulihan penuh dari luka dan kekuatannya, lindong juga menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Setelah cedera serius ini, kekuatan Yuan dan energi mentalnya benar-benar membuat peningkatan yang cukup mengejutkan. Dia bahkan mulai samar-samar merasakan tanda akan melakukan terobosan. Apakah ini karena lima buah kuno Yuan abadi? Lindong merenungkan fakta ini. Buah kuno Yuan Abadi memiliki efek misterius, meningkatkan kekuatan seseorang. Jika Lindong mengikuti aturan dan memperbaikinya sebelum dia menelannya, bukan tidak mungkin kekuatannya menembus ke enam Yuan Nirvana Stage. Namun, situasi kembali jelas tidak memberinya waktu untuk diam-diam melatih dan memperbaikinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertindak dengan kejam dan dengan paksa, menelan kelima buah kuno Yuan Abadi dengan imbalan dorongan sementara dalam kekuatannya. Harganya adalah sebagian besar energi dari lima buah kuno Yuan Abadi telah habis selama pertempuran yang intens. Jumlah yang akhirnya diserap Lindong hanya sebesar 10 hingga 20 persen. Meskipun demikian, 10 hingga 20 persen ini masih sangat menguntungkan Lindong. Selain pertempuran berdarah kali ini, itu memungkinkan kekuatan Lindong untuk maju sekali lagi. Meskipun dia tidak dapat membuat terobosan, kemungkinan besar dia tidak akan jauh dari itu. Lindong mengayunkan lengannya yang sekali lagi dipenuhi dengan kekuatan besar. Dia membuka mulutnya untuk tersenyum sebelum membuka pintu dan keluar dari ruangan. Setelah meninggalkan ruangan, hal pertama yang dilihat Lindong adalah dua sosok tua yang familiar berdiri tidak jauh di depan. Segera dia terkejut. Dia buru-buru berjalan ke depan dan tertawa, "Salam untuk dua paman guru." Dua orang di depannya secara alami adalah Chen Shen dan Wu Dao dari Desolate Hall. Mereka melihat kulit lindung dan mengangguk sambil tersenyum, "Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya?" Wu Dao menatap pemuda di depannya dengan ekspresi senang. Setelah bertanya sedikit, dia melanjutkan sambil tersenyum, "Kali ini..." Kamu telah melakukannya dengan cukup baik, dan itu telah meningkatkan prestise desolate hall kami. Jika kita bisa mengolah benih kuno Yuan Abadi, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh sekte Dao kita. Kami kebetulan menabraknya, itu saja. Masalah kali ini juga berkat senior Jiang Kun dan yang lainnya. Lin Dong tersenyum dan berkata, "Haha, tetap di belakang dan bertarung sendirian dengan Devil Silmas." Tindakan ini mungkin mengesankan tetapi agak terlalu sembrono. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Chen Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, Murid telah belajar sebuah pelajaran. Lindung bisa mendengar nada prihatin dari suara Chen Zhen. Karena itu, dia tidak memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan mengangguk. Chen Zhen mengangguk perlahan. Dia membelai janggutnya saat matanya menatap pemuda di depannya. Ekspresi puas di matanya menjadi semakin kaya. Ayo pergi, Master Sekte ingin bertemu denganmu. Berdiri di sampingnya, Wu Dao tersenyum sebelum berbicara. Lindong mengangguk. Melihat ini, Wu Dao dan Chen Shen bertukar pandang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berbalik dan bergegas pergi. Yang pertama segera mengikuti di belakang. Mereka bertiga langsung bergegas keluar dari pegunungan Desolata Hall. Setelah itu, mereka menuju ke wilayah dalam sekte. Sekte Dao sangat luas, pegunungan mengelilinginya, dan kadang-kadang ada beberapa murid yang terbang melewati langit. Itu tampak seperti modal yang sangat besar dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu adalah puncak Dao. Master Sekte tinggal di sana. Biasanya masalah utama sekte diputuskan di tempat itu. Wudao memasang ekspresi hormat saat dia melihat gunung sebelum berbicara dengan lembut kepada Lindong di sampingnya. Lindong mengangguk sedikit saat tatapannya menyapu gunung ini. Kali ini, dia tidak berani menggunakan energi mentalnya untuk memindai tempat itu. Berdasarkan indranya, dia dapat mengatakan bahwa gunung ini sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya, sehingga bisa menyebabkan dia menghilang seketika. Sebelum dia mendarat di gunung, mata Lindong menyapu sekelilingnya. Setelah itu, dia melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu duduk di atas batu yang menonjol dari tebing gunung yang terjal. Kedua lelaki tua itu tidak memiliki fluktuasi yuan power di sekitar tubuh mereka. Melihat dari kejauhan, mereka tampak seperti dua orang tua. Namun, bahkan Chen Zhen dan Yu Dao dengan cepat mengurangi kecepatan mereka ketika melihat mereka berdua. Kedua lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengangkat kepala mereka di depan mata mereka yang keruh menatap Duo Chen Zhen. Akhirnya, tatapan mereka perlahan berhenti pada Lindong. Lindong merasa semua pori-porinya tiba-tiba berdiri saat dia sedang diamati. Bahkan Yuan Power yang beredar di dalam tubuhnya melambat pada saat ini. Perasaan itu seolah-olah dia sedang dipindai secara menyeluruh oleh dua pria tua berpakaian abu-abu itu dari dalam keluar. Untungnya, dua lelaki tua berpakaian abu-abu itu hanya mengamati tubuhnya sejenak. Segera, Lindong melihat dua wajah tua yang kaku ini menunjukkan senyum yang agak jelek tapi hangat. Dia, Lindong, kan bukan anak kecil yang buruk. Lanjutkan, master sekte sedang menunggunya. Chen Zhen dan Wu Dao mengangguk. Setelah itu, mereka akhirnya memimpin Lindong dan dengan cepat bergegas mendaki gunung. Keduanya adalah sesepuh dari sekte Dao dan mereka sangat kuat. Jika mereka maju selangkah lagi, mereka bahkan mungkin bisa melangkah ke tahap kematian misterius. Wu Dao dengan lembut berbicara kepada Lindong saat mereka bergegas ke puncak gunung. Panggung kematian misterius. Lindong mendecakkan lidahnya dengan tenang. Level ini kemungkinan akan memungkinkan seseorang untuk ditempatkan di antara para elit, bahkan di seluruh wilayah Chuan Timur. Sekte Dao memang layak menjadi sekte super. Fondasinya sangat menakutkan. Mereka bertiga melesat ke puncak gunung. Kabut berlama-lama di tempat itu dan platform batu Giok Putih yang luas muncul di depan mata mereka. Setelah itu, mereka bertiga mendarat di peron. Ketika Lindong mendarat di peron dan mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa sebenarnya ada tiga sosok yang berdiri tidak jauh di depan. Ada dua wanita dan seorang pria di antara mereka bertiga. Salah satunya terlihat cukup familiar. Gaun berwarna terang melilit sosoknya yang ramping dan halus. Dia adalah Ying Huan Huan. Wanita di sebelah kirinya memiliki sosok tinggi. Rambut hitam panjangnya secara acak dikekang dengan lembut dan menempel di pinggangnya yang sempit saat menjuntai ke bawah. Dia memiliki wajah yang cantik dan alisnya mirip dengan Ying Huan Huan. Namun, yang terakhir itu hidup dan bersemangat saat dia tampil lembut dan tenang. Selain itu, Lindom juga bisa merasakan tekanan samar dari tubuhnya. Segera, bibirnya terangkat sedikit di seluruh sekte Dao. Siapa wanita lain selain kakak perempuan senior Sky Hall, Ying Xiao Xiao yang pernah dia dengar tetapi belum pernah dia temui, yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Di sisi kanan, Ying Huan Huan adalah seorang pria muda dengan pakaian hijau. Pria itu tampil cukup tampan, meskipun dia tidak setampan Little Martin, dia juga bisa dianggap sebagai pria yang gagah dan halus. Kemungkinan, dia akan menarik sedikit perhatian di tengah orang banyak. Hei, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya dari lukamu? Kehidupan kecilmu cukup kuat. Senyum muncul di wajah Ying Huan Huan ketika dia melihat Lindong. Dia segera melangkah maju dan tertawa dengan suara yang indah. Ketika dia mendengar kata-kata lucu namun penuh perhatian, Ying Huan Huan Lindong merasa agak tidak berdaya. Namun, kegembiraan dalam senyum di wajah wanita muda itu berasal dari hatinya. Ini menyebabkan Lindong tersenyum berkata, "Ini semua berkat obatmu." Ketika dia mendengar kata-kata itu, Ying Huan Huan tampaknya telah mengingat sesuatu saat wajahnya memerah. Matanya melirik Lindong sebelum dia segera berbalik dan berkata, "Hanya karena kamu menyelamatkanku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memegang pergelangan tangan wanita cantik di sampingnya dan sambil tertawa berkata, "Ini adalah kakak perempuanku, Ying Xiao Xiao. Saya akan mengusir Anda sekarang jika Anda memberitahu saya bahwa Anda belum pernah mendengar tentang dia. Salam untuk senior Xiao Xiao. Lindong tidak berani meremehkan anggota generasi muda yang paling menonjol di Sekte Dao. Dia segera menangkupkan kedua tangannya. Berdasarkan statusnya, dia juga harus memanggil Ying Xiao Xiao sebagai senior. Gadis ini terlalu manja. Terkadang dia akan berlebihan saat berbicara. Tolong jangan bawa ke hati. Mata Ying Xiao Xiao menatap Lindong di depannya. Wajahnya yang dingin menunjukkan senyuman saat dia berbicara dengan lembut. Lindong melirik Ying Huan Huan di samping, yang melengkungkan mulutnya. Segera, dia tersenyum pelan dan mengangguk. Kali ini, itu semua berkatmu. Namun, Anda benar-benar penuh kejutan. Pada saat aku sampai, Yao Ling telah menerima luka fatal, Mata Ying Xiao Xiao sedikit berkerut saat dia menatap Lindong. Hatinya tidak setenang dia muncul di permukaan. Saat ini, dia juga telah melangkah ke sembilan Yuan Nirvana Stage. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti betapa hebatnya ahli panggung sembilan Yuan Nirvana. Meskipun Lindong terluka parah dan hampir tidak sadar ketika dia sampai, Yao Ling juga menderita luka fatal dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Lindong, mengingat kekuatannya, mampu melukai Yao Ling, yang merupakan ahli tahap 9 Yuan Nirvana, sedemikian rupa di depan begitu banyak ahli dengan niat jahat. Aku hanya beruntung. Lindong berbicara sambil tersenyum. Dia menambahkan kalimat lain di dalam hatinya. Selain itu, aku sedikit lebih kejam darinya. Ying Xiao Xiao tidak berkomitmen terhadap kata-kata Lindong. Jika keberuntungan bisa melukai sembilan yuan nirvana stage ahli sampai sedemikian rupa, reputasi Yao Ling selama tahun-tahun ini benar-benar akan menjadi lelucon. Pemuda berpakaian hijau di sampingnya juga melangkah maju pada saat ini. Senyum menawan muncul di wajah tampannya. Meskipun senyumnya lebar, Lindong masih bisa merasakan ekspresi yang sedikit dijaga di mata pria itu. Saya sudah lama mendengar reputasi junior Lindong. Sekarang setelah saya bertemu Anda, saya dapat melihat bahwa rumor itu memang benar. Pria berpakaian hijau itu tersenyum mengulurkan tangan ke arah Lindong. Karena sudutnya, tubuhnya tampak sedikit menunduk ke arah Lindong. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, Aula Bumi, King Ye, teman dekat Huan Huan sejak kecil. Chapter 693 Master Sekte Dao Balai Bumi, King Ye, Kata-kata pria berpakaian hijau menyebabkan Lindong tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia tertawa pelan pada dirinya sendiri. Dia akhirnya mengerti alasan di balik tatapan waspada di mata pria itu, yang dianggap sebagai anggota generasi muda paling berbakat kedua di sekte Dao setelah Ying Xiao Xiao. Sepertinya orang ini juga menyukai Ying Huan Huan. Namun, sepertinya dia salah memahami sesuatu. Lindong tidak terkejut bahwa Ying Huan Huan memiliki begitu banyak pelamar dibandingkan dengan Ying Xiao Xiao yang dingin dan tenang. Ying Huan Huan yang biasanya menyenangkan dan lincah dipenuhi dengan masa muda dan vitalitas. Paling tidak, banyak murid tidak berani berbicara keras di depan Ying Xiao Xiao. Namun, mereka bisa bersantai di depan Ying Huan Huan. Karakter yang terakhir juga cukup baik. Meskipun statusnya agak tinggi, dia tidak membeda-bedakan murid Sekte Dao berdasarkan status. Selama itu bukan seseorang yang dia tidak suka, dia bisa bergaul dengan baik dengan mereka hampir sepanjang waktu. Karena itu, sulit bagi orang lain untuk tidak mengingatnya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Di sampingnya, Ying Huanhuan -huan menyipitkan alis tipisnya tepat saat Lin Dong hendak menjawab. Dia memandang King Ye dengan ketidakpuasan sebelum berkata, "Jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan mengusirmu dari sini." King Ye hanya tersenyum, sedikit menanggapi jawaban Ying Huan Huan saat dia merentangkan tangannya ke arah Lindong. Namun, sikapnya yang diam dan cerdik ini dengan sengaja menunjukkan hubungan yang relatif ramah antara Ying Huan Huan dan dia. Lindong menggosok hidungnya dan tersenyum. King Ye adalah orang yang licik. Responsnya yang main-main akan dengan mudah membuat seseorang merasa tidak yakin di dalam hati. Faktanya, jika dia benar-benar menyukai Ying Huan Huan, kemungkinan dia akan merasa frustrasi karena tindakan seperti itu. Sepertinya Great Desolate Tablet akan dibuka setengah bulan lagi, kan? King Ye menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum. Ketika kata-kata, tablet desolate hebat, disebutkan, bahkan mata Ying Xiaoya sedikit berfluktuasi. Saat itu, dia telah duduk dengan tenang di depan tablet Great Desolate selama berbulan-bulan. Namun, dia akhirnya tidak dapat memahami Great Desolate skripture yang terkandung di dalamnya. Lindong melihat ke arah King Ye dan mengangguk. Haha, saat ini, selain Desolate Hall, sudah ada murid dari tiga aula sekte Dao lainnya yang telah berhasil mempelajari kitab suci misterius di aula masing-masing. Kali ini, Junior Lindong memiliki peluang terbesar di dalam Desolate Hall. Saya telah lama mendengar tentang kesulitan dari Great Desolate Scripture. Semoga saudara Junior Lindong dapat berhasil mencapai pencerahan kali ini. Saya benar-benar ingin melihat apakah kitab Kaisar Bumi, Balai Bumi saya lebih lemah daripada kitab suci yang hebat. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya saat dia melihat wajah King Ye yang tersenyum. Dia bisa merasakan jejak kebanggaan yang sangat tersembunyi dari kata-kata mantan. Tentu saja, jika King Ye benar-benar mempelajari Kitab Kaisar Bumi dari Balai Bumi, dia akan memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Namun, mengapa kata-katanya terdengar begitu sarat? Apakah itu karena Ying Huan Huan? Senior King Ye menyanjungku. Adapun Great Desolate Scripture, akan beruntung jika aku mendapatkannya dan takdir jika tidak. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan, dan yang bisa saya lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Lindong tidak tertarik untuk berbicara omong kosong dengan King Ye. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lemah. Hei, bisakah kamu menunjukkan kepercayaan diri? Bagaimanapun juga, saya menyukai peluang Anda. Ying Huan Huan mengulurkan tangannya. Dia menepuk bahu Lindong dengan cara yang membesarkan hati saat tawanya yang indah terdengar. Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menatap wajah cantik muda dan lincah di hadapannya. Ketika saya menunjukkan kepercayaan diri, Anda mengatakan bahwa saya adalah pembual yang arogan. Ketika saya berbicara dengan rendah hati sekarang, Anda malah mengatakan ini kepada saya. Wajah Ying Huan, Huan tanpa sadar memerah ketika dia mendengar ini. Dia segera berkata, "Saya tidak mengenal Anda dengan baik di masa lalu. Sekarang, saya telah menyadari bahwa Anda memiliki potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, seharusnya ada kemungkinan kecil bahwa Anda dapat berhasil memahami Great Desolata Scripture." Suara Ying Huan, Huan berhenti sejenak ketika dia berbicara sampai titik ini, sebelum dia melanjutkan, "Tentu saja, itu bukan masalah besar bahkan jika kamu gagal. Bahkan kakak perempuan gagal memahami kitab suci yang hebat. Karena itu, tidak ada yang perlu dipermalukan. Dari kelihatannya, meskipun dia memiliki beberapa pemahaman tentang Lindong, dia masih tidak memiliki banyak keyakinan bahwa yang terakhir dapat berhasil memahami kitab suci desolata besar. Lagi pula, benda itu terlalu abnormal dan kasar. Namun, kepala Ying Wan Wan dipukul ringan oleh Ying Xiao Xiao tepat saat kata-katanya memudar. Dia segera menoleh dan wajah kecilnya menatap yang terakhir dengan kebencian. Ying Xiao Xiao, Xiao tidak bisa menahan tawa, tidak apa-apa menghibur orang lain. Namun, Anda sebenarnya berani menggunakan saya sebagai contoh negatif. Lin Dong tidak bisa menahan tawa saat dia melihat adegan ini. Setelah itu, dia melirik Ying Ye dari sudut matanya. Senyum di wajah yang terakhir telah berkurang sedikit karena kata-kata menghibur Ying Huan Huan. Namun, ia masih mempertahankan sikap bebas dan mudah. Meskipun demikian, tatapan waspada di matanya ketika dia melihat Lindong jelas menjadi sedikit lebih kuat. Adik laki-laki Lindong, silakan masuk dulu. Master Sekte sedang menunggumu. Ying Xiao Xiao menepuk wanita muda di sampingnya sebelum melihat ke arah Lindong. Lindong menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-katanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke aula megah di depannya. Mengambil napas dalam-dalam, ekspresinya segera berubah serius saat dia berjalan ke depan. Akhirnya, dia mendorong pintu dan berjalan masuk di bawah tatapan trio Ying Huan Huan. Dia memang cukup baik. Desolate Hall telah menemukan bakat nyata kali ini. Lindong kemungkinan akan menjadi kuda hitam di kompetisi hall yang akan datang. Ying Xiao Xiao menatap punggung Lindong yang menghilang, dan tiba-tiba berkata dengan suara lembut. MM, Lindong sangat mampu. Dia hanya memiliki kekuatan tahap 5 Yuan Nirvana, namun dia mampu melukai Yao Ling secara serius. Tidak heran orang ini memiliki wajah sombong saat pertama kali aku bertemu dengannya. Dia memiliki substansi untuk mendukungnya. Ying Huan Huan mengangguk terus-menerus. Dari kelihatannya, berbagai pendapatnya tentang Lindong telah menghilang setelah insiden benih kuno Yuan abadi. Saya mendengar dari penatua Zhang Lao bahwa dia menelan lima buah kuno Yuan abadi yang dipetik dari pohon kuno Yuan abadi dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya untuk bertarung dengan kelompok Yao Ling. Kalau tidak, di samping mereka, King Ye segera berbicara sambil tersenyum. Dia meringkuk mulutnya dengan sikap acuh tak acuh ketika dia mendengar evaluasi Lindong oleh kedua wanita itu. Menelan lima buah kuno Yuan abadi. Mata Ying Xiao Xiao sedikit mengeras. Dia melihat ke arah King Ye dan bertanya, apakah kamu berani? Ye King tercengang. Dia baru saja akan mengangkat dadanya dan menunjukkan kebanggaan di wajahnya. Namun, dia akhirnya tidak bisa menebalkan kulitnya dan mengatakan apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat bahunya dengan tidak wajar. Aku tidak berani. Namun, ketika datang ke situasi hidup dan mati, adalah mungkin untuk mencobanya. Dia muncul dari perang seratus kekaisaran. Kalian berdua seharusnya sudah mendengar tentang kekejaman tempat itu. Lindong berasal dari kerajaan peringkat rendah belaka. Untuk berjuang melalui perang seratus kekaisaran dengan latar belakang seperti itu, upaya yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak dapat kalian bayangkan. Ying Xiao Xiao menatap pintu aula yang perlahan ditutup. Dia dengan lembut berkata, untungnya, dia adalah murid dari sekte Dao kami. Kejutan melintas di mata Ying Huan Huan ketika dia mendengar kakak perempuannya yang biasanya angkuh benar-benar memberi lindung evaluasi seperti itu. Terlepas dari seberapa berbakatnya dia, dia masih pendatang baru. Sepertinya tidak akan mudah jika dia ingin menggunakan kemampuannya untuk menaikkan peringkat desolate hall di kompetisi hall yang akan datang. King Ye tertawa samar. Ying Xiao Xiao tidak berkomentar apapun mengenai hal ini. Dia menarik King Huan Huan saat dia berbalik dan pergi. King Ye memperhatikan punggung kedua wanita ini. Dia mengungkungkan bibirnya dan menoleh untuk melihat pintu yang tertutup. Ekspresi gelap dan suram melintas di matanya. "Aula besar itu tidak terlalu megah," Lindong melihat jalan berbatu yang mengarah ke ujung saat dia memasukinya. Air di kedua sisi jalan itu jernih dan dalam, sementara uap samar menempel di permukaannya. Kadang-kadang permukaan air akan berfluktuasi, seolah-olah ada sesuatu yang lewat. Lindo mengikuti jalan itu dan berjalan masuk. Akhirnya, langkah kakinya perlahan terhenti. Visinya melebar saat kolam berubah menjadi danau. Daun teratai hijau zamrud tergantung di atas tengah danau. Sesosok duduk di atas daun teratai seperti seorang biksu tua. Suasana tenang hadir yang membuat ruang ini terkesan stabil dan kompak. Ekspresi Lindong berubah sangat serius saat dia melihat sosok manusia di atas teratai hijau dia bisa merasakan jimat batu misterius, formasi alam semesta kuno dan simbol leluhur yang melahap di tubuhnya bersembunyi dalam-dalam atas kemauan mereka sendiri. Situasi ini pernah terjadi ketika dia bertemu King si di ruang kuno. Ini adalah kedua kalinya. Murid Lindong menyapa Master Sekte. Lindong membungkuk hormat pada sosok manusia di daun teratai dan menyapanya dengan suara yang dalam. Sosok manusia di lotus hijau akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat saat suara Lindong terdengar. Matanya tampak mengandung matahari dan bulan di dalamnya. Saat matanya terbuka, Lindong bisa merasakan pikirannya menjadi terpesona sesaat. Sosok itu berdiri dari daun teratai. Setelah itu, dia berjalan melintasi permukaan danau dan menuju. Sesaat kemudian, dia tiba di depan Lindong. Seketika, Lindung bisa melihat penampilan penuh dari Master Sekte Dao. Sosok itu mengenakan sepatu kain dan pakaian putih sederhana yang pas. Dia tampak berusia sekitar 30 atau 40 tahun di permukaan dan wajahnya sehangat batu giok. Orang bisa mengatakan bahwa dia pasti memiliki penampilan yang cukup tampan ketika dia masih muda. Ada senyum hangat di wajahnya yang besar dan senyumnya seperti lautan bintang. Seolah-olah hati yang bingung secara bertahap akan tenang di bawah senyum itu. Sepatu kain, pakaian putih, dan benar-benar tak terduga. Ini adalah kesan pertama yang dimiliki Lindong tentang Master Sekte Dao. Lindong masih bisa merasakan sesuatu ketika dia melihat Chen Shen dan Wu Dao. Namun, penyelidikan itu sama sekali tidak berguna ketika dia bertemu orang ini. Dia seperti lautan, luas dan tak berujung. Jika seseorang menyelidiki lebih dalam, kemungkinan dia akan tersesat dalam luasnya. Anak kecil, Anda telah melakukan perbuatan yang sangat bermanfaat untuk Sekte Dao kami. Master Sekte Dao tersenyum menatap pemuda di depannya. Suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan, selain itu, saya harus berterima kasih karena telah menyelamatkan Huan Huan. Hati Lindong sedikit terguncang. Dia tampaknya telah merasakan sesuatu dari orang berpangkat tertinggi di dalam sekte Dao. Segera, dia membuka mulutnya tanpa sadar. Meskipun dia tahu bahwa Ying Huan Huan pasti memiliki latar belakang yang sangat luar biasa, dia tidak menyangka. Tidak benar membiarkan seorang gadis menghadapi situasi seperti itu. Sebenarnya, aku juga sedikit impulsif. Lindung perlahan menekan keterkejutan di dalam hatinya. Di hadapan Master Sekte Dao, yang bahkan bisa melihat menembus angkasa, Lindong tidak berani bertindak cerdas. Sebaliknya, dia berbicara dengan cara yang sangat jujur. Mengingat karakternya yang berhati-hati, dia biasanya tidak akan secara sukarela terjun langsung ke situasi berisiko seperti itu. Darah panas memang melonjak dalam dirinya saat itu. Selain itu, sejak dia diselamatkan oleh Ling Qingshu di Kekaisaran Gretian, dia benar-benar tidak ingin kejadian seperti itu terjadi lagi. Kenapa dia selalu diselamatkan oleh wanita? Kata-kata Lindong jelas membuat Master Sekte Dao sedikit terkejut. Dia segera tertawa pelan dan perlahan mengangguk. Matanya menatap Lindong dan berkata, tidak heran kamu bisa mendapatkan warisan Raja Naga Hijau, Qingshi. Lindong terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Master Sekte Dao akan benar-benar mengetahui nama kuno ini, King Zi. Haha, apakah kamu terkejut? Anak kecil, saya sadar bahwa Anda memiliki cukup banyak rahasia, seperti aura naga langit di dalam tubuh Anda, atau keterampilan naga terwujud surga hijau, atau simbol leluhur yang melahap. Ketika kalimat terakhir jatuh ke telinga Lindong, murid yang terakhir tiba-tiba menyusut. Chapter 694, Arai, pengunci jiwa melahap simbol leluhur. Ketika tiga kata itu masuk ke telinganya, Lindong merasakan sensasi dingin mulai menyembur keluar dari dalam hatinya, sebelum akhirnya menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Detik berikutnya, tubuhnya secara refleks menegang, seperti binatang buas berbahaya yang sedang terancam. Sejak dia memperoleh simbol leluhur yang melahap. Lindong biasanya sangat berhati-hati dan tidak akan menggunakannya kecuali itu adalah saat yang kritis. Itu karena dia tahu betapa menariknya simbol leluhur yang melahap itu. Daya pikatnya cukup untuk menyebabkan bahkan beberapa praktisi elit untuk mewujudkan keinginan serakah di hati mereka. Dia tidak tahu bagaimana master sekte di depan matanya mengetahui bahwa dia memiliki simbol leluhur yang memakan. Namun, ini tidak menghentikan banyak pemikiran dan ide yang sekarang bergejolak di benaknya. Namun, saat dia diam-diam merasa cemas, dia masih merasa sedikit lega. Setidaknya, rahasia terbesarnya, jimat batu misterius belum ditemukan. Meskipun dia masih tidak tahu sifat pasti dari jimat batu misterius melalui intuisi saja, dia memiliki perasaan yang samar bahwa itu sangat penting. Faktanya, dari sudut pandang tertentu, itu mungkin bahkan lebih kuat daripada simbol leluhur yang melahap. Master sekte Dao, Ying Xuanzi, salah satu praktisi terkuat wilayah Xuan Timur, ini adalah informasi yang dia terima dari Wu Dao. Meskipun dia telah melakukan banyak kebijaksanaan, dia tidak pernah membayangkan bahwa rahasianya akan ditemukan oleh karakter seperti itu. Pakar seperti itu benar-benar menakutkan, yang kecil. Anda persis seperti yang dijelaskan Ying Huan Huan. Terlalu berhati-hati dan berhati-hati, sementara Lindong merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Master sekte Dao Ying Xuanzi malah tersenyum tipis. Dengan mata yang tampaknya berisi lautan kebijaksanaan di dalamnya, seolah-olah dia telah membaca pikiran Lindong. Sebagai tanggapan, Lindong hanya bisa tetap diam. Ada beberapa masalah di mana dia tidak punya pilihan selain tetap berhati-hati. Simbol leluhur yang melahap memang berharga. Namun, tidak semua orang menginginkannya di dunia ini. Master Dao sekte Ying Xuanzi melanjutkan dengan suara yang pelan dan lembut, menyebabkan hati Lindong yang semula tegang menjadi sedikit rileks. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Ying Xuanzi yang tersenyum hangat, karena beberapa kelelahan yang mendalam di matanya menghilang dengan tenang. Dia telah melihat semua jenis orang selama bertahun-tahun, dan karenanya samar-samar bisa merasakan rahmat tak terbatas dari pria di depannya. Ini adalah pembawaan sejati yang harus dimiliki oleh seorang master sekte super. Aku tahu tentang beberapa pengalaman masa lalumu. Mungkin Anda perlu berhati-hati di masa lalu. Lagi pula, Anda sendirian. Karena itu, Anda harus selalu berhati-hati dan berhati-hati. Namun, kau hanya perlu mengingat satu hal sekarang: selama Anda adalah murid dari sekte Dao, sekte tersebut akan selalu mendukung Anda. Saat ini, kamu tidak lagi sendirian. Setelah mendengar pernyataan terakhir itu, Lindong tidak bisa menahan diri karena ekspresinya berubah aneh untuk sementara waktu. Apa artinya kamu tidak sendirian? Meskipun pernyataan ini membuat Lindong tersedak untuk beberapa saat dia tetap merasakan perasaan asam yang langka di hidungnya untuk beberapa waktu, sementara matanya bahkan menjadi sedikit lembab. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan melihat praktisi puncak ini yang terkenal di seluruh wilayah Shuan Timur. Kali ini, matanya tidak memiliki banyak rasa hormat, dan dia berkata sambil tersenyum, benar-benar layak untuk Tuan Sekte Tuan. Setelah pernyataan Anda, saya hampir memiliki keinginan untuk pergi melalui neraka dan air yang tinggi untuk sekte Dao. "Kamu sudah melakukan hal-hal seperti itu?" jawab Ying Xuanzi sambil tersenyum. "Alasan mengapa saya dapat menemukan simbol leluhur yang melahap di tubuh Anda adalah karena saya memperhatikan Anda dengan cermat ketika Anda berada di dasar Sungai Pil. Pada saat itu, Anda telah menggunakan kekuatan simbol leluhur yang memakan Anda." "Tidak heran." Hanya pada saat ini, Lindong akhirnya mengerti mengapa. Segera, dia diam-diam merasa tidak berdaya. Dia benar-benar tidak punya jalan keluar ketika dihadapkan dengan pengawasan dari praktisi yang begitu kuat. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Simbol leluhur yang melahap memang objek yang kuat. Namun, Anda harus menahan diri untuk tidak menggunakannya di masa depan. Tunggu sampai saat ketika Anda dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya sebelum mengungkapkannya ke dunia luar, memperingatkan Ying Xuanzi. Ya, murid ini mengerti, jawab Lindong dengan hormat sambil menganggukkan kepalanya. Ying Xuanzi tersenyum tipis sebelum berbalik dan melihat ke arah danau di depannya. Dengan lambaian lengan bajunya, danau itu langsung terbelah menjadi dua. Mengikuti pembentukan celah di danau, barisan putih raksasa mulai terlihat dan melayang ke atas. Sinar cahaya mulai meluas darinya dan menyelimuti seluruh danau, sementara gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang mengejutkan mulai meletus dari susunan cahaya. Di posisi paling tengah dari susunan cahaya adalah pohon muda hitam yang berukuran sekitar setengah meter. Cahaya fluoresensi tersebar darinya dan itu tampak seperti salah satu bintang di langit malam. Itu sangat indah. Apakah itu? Pohon Yuan abadi kuno. Lindo menatap pohon muda hitam di tengah barisan besar dan melongo beberapa saat sebelum dia tiba-tiba bertanya. Ya, pohon muda ini adalah hasil dari benih Yuan abadi kuno yang kalian bawa kembali, jawab Yuan Suanzi. Sangat cepat, seru Lindong kaget. Bukankah itu hanya lebih dari 10 hari? Namun, bibit sudah tumbuh ke tahap seperti itu? Pohon Yuan abadi kuno sangat misterius. Selain itu, array pengunci jiwa ini telah menyerap semua energi dari domain ini. Selanjutnya, dasar danau ini terhubung ke empat sungai pil di sekte Dao, dan mereka telah digunakan untuk memelihara pohon kuno ini. Jawab Ping Xuanzi, ekspresi heran muncul di wajah Lindong. Mereka sebenarnya telah menghubungkan empat pil rivers hanya untuk memelihara pohon yuan abadi kuno ini. Investasi yang begitu besar, tentunya. Hanya sekte super yang mampu membesarkan hal seperti itu. Di tangan faksi lain, bahkan jika mereka berhasil mendapatkan benih, mereka kemungkinan besar tidak memenuhi syarat untuk merawatnya. Ketika pohon yuan abadi kuno telah benar-benar matang, kemajuan pelatihan murid-murid sekte Dao kami akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini sangat penting untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte kami kata Ying Xuanzi sambil melihat pohon muda hitam di tengah barisan besar. Lindong mengangguk. Dia telah melahap lima buah yuan abadi kuno. Oleh karena itu, dia secara alami mengetahui efek misterius dari buah ini. Jika mereka benar-benar mampu meningkatkan dan menghasilkan lebih banyak, itu memang akan menjadi kesempatan penting bagi sekte Dao. Sepertinya kamu akan membuat terobosan, hanya Ying Xuanzi sambil tersenyum dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Lindong mengangguk lagi, tidak terkejut dengan ini. Karena Ying Xuanzi dapat menemukan simbol leluhur yang melahap di tubuhnya, bagaimana mungkin dia menyembunyikan hal seperti itu? Karena kamu telah memberikan kontribusi besar, akan ada kebutuhan untuk memberimu penghargaan. Arai penyegelan ini akan disegel secara menyeluruh dalam beberapa hari untuk fokus pada memelihara benih Yuan Abadi kuno. Sebelum ini terjadi, Anda dapat memasuki arai dan mengolahnya. Saya pikir itu akan cukup untuk membantu Anda dengan terobosan Anda. Selain itu, saya secara pribadi akan melindungi Anda saat Anda melakukannya. Kata Inksuansi sambil menunjuk kesusunan besar di dasar danau. Selain itu, pembukaan Great Desolation Tablet dalam waktu setengah bulan. Ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi seluruh sekte Dao. Anda harus menyadari betapa kejamnya kitab suci misterius penghancuran besar itu. Dalam seratus tahun terakhir, hanya Yotong yang berhasil mempelajarinya. Dari sudut matanya, Lindong melihat gangguan kecil yang tak terduga di mata Damai Ying Suanzi. Untuk pertama kalinya, ketika dia menyebut Yotong senior, Yotong Lindong ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia adalah muridku. Ying Suanzi menjawab dengan suara lembut. Lindong sedikit terkejut sebelum melanjutkan untuk menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa senior Yotong sebenarnya adalah murid Ying Xuanzi. Sepertinya masalah itu benar-benar cukup rumit. Meskipun kamu baru bergabung dengan sekte Dao hanya untuk waktu yang singkat, kamu dianggap sebagai murid Desolate Hall yang memiliki peluang terbesar untuk memahami Great Desolate Mysterio Scripture. Tentu saja, jangan merasa stres karena masalah ini. Fokus saja dan lakukan yang terbaik. Itu cukup. Ying Suansi berkata sambil mengubah topik pembicaraan. Fluktuasi di dalam matanya meredah dengan sangat cepat. Ya. Lindong mengangguk dan tidak berani bertanya lagi tentang Yotong. Masuk. Ying Suansi mengalihkan perhatiannya ke dasar danau. Dengan lambaian lengan bajunya, pohon muda hitam itu bergeser menjauh, memperlihatkan deretan cahaya kecil di bawah. Di dalam susunan cahaya itu, ada fluktuasi energi yang samar dan tampak megah. Setelah melihat ini, lindong tidak menunda-nunda. Tubuhnya berkelebat saat dia berlari menuju dasar danau. Dalam sekejap, dia muncul di atas barisan kecil sebelum melambat turun ke atasnya. Duduk di barisan kecil, lindong melirik sekelilingnya. Dari sudut ini, dia bisa melihat benang energi yang tak terhitung banyaknya menyebar ke segala arah dengan dia di tengah. Melihat ke atas, dia samar-samar bisa melihat garis besar susunan misterius itu. Orang dapat mengatakan bahwa ini adalah arai yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Hanya dengan duduk di sini, Lindong sudah bisa merasakan gelombang demi gelombang energi yang kuat terus mengalir ke tubuhnya. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Lindong tidak bisa membantu, tetapi bergumam. Namun, sangat disayangkan bahwa tempat yang begitu bagus digunakan untuk membesarkan pohon Yuan Abadi Kuno. Setelah menikmatinya sebentar, tempat ini akan tertutup rapat. Mari kita mulai. Di tepi danau, pengingat Ying Xuanzi terdengar. Dia melanjutkan untuk mengganti segel tangannya, menyebabkan danau mulai bersiul, sementara untaian cahaya yang terang dan susunan raksasa dan kompleks secara bertahap mulai berputar. Mengaum mengaum Ketika arai mulai berputar, gelombang demi gelombang energi yang kuat seperti gelombang mulai dengan gila-gilaan menyerbu dari segala arah. Pada akhirnya, mereka dengan kejam meledak ke arah Lindong yang saat ini duduk di tengah barisan. Uf. Saat ia menatap jumlah kusut dan tak terbatas energi yang bergemuruh dan bergegas ke arahnya, Lindong mengambil napas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan samar di dalam hatinya dan perlahan menutup matanya sebelum devouring power tiba-tiba meledak darinya. Karena Ying Xuanzi telah menemukan simbol leluhur yang melahap di tubuhnya, Lindong tidak perlu menyembunyikannya lagi. Selanjutnya, dia memiliki Ying Xuanzi yang melindunginya. Oleh karena itu, bahkan di seluruh wilayah Xuan Timur, hampir tidak ada orang yang bisa mengganggunya. Devouring power meledak dan berubah menjadi lubang hitam yang berputar secara bertahap di belakang tubuh Lindong. Itu benar-benar melahap energi tak terbatas yang membanjiri. Di bawah melahap panik ini, Yuan Power dan energi mental dalam tubuh Lin Dong mulai secara bertahap melonjak menuju titik terobosan kritis. Chapter 695. Kesengsaraan Ganda sekali lagi. Permukaan danau melonjak dan bergemuruh di dalam aula besar yang tenang. Gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang sangat menakutkan menyebar terus-menerus dari dasar danau, menyebabkan distorsi kabur di dalam ruang aula besar. Di dasar danau, seseorang dengan tenang duduk di tengah barisan besar. Kekuatan devouringnya telah mengambil bentuk lubang hitam di belakangnya dan perlahan-lahan berputar. Itu mirip dengan lubang tanpa dasar karena melahap energi masuk yang tampaknya tak berujung seperti ikan paus. Ying Xuanzi berdiri di tepi danau dengan tangan di belakang punggungnya. Dia sesekali mengarahkan pandangannya ke Lindong, yang berada di tengah barisan besar, dan akan sedikit mengangguk dari waktu ke waktu. Seperti yang diharapkan dari simbol leluhur yang melahap. Tingkat penyerapan ini jauh melebihi individu biasa. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang Ying Xuanzi. Alih-alih berbalik, dia hanya tersenyum, Simbol leluhur yang melahap tidak diragukan lagi adalah harta surgawi. Namun, jika itu diberikan kepada orang lain, masih akan sangat sulit untuk mencapai tahap ini, mengingat status anggota Kekaisaran peringkat rendah. Haha, yang dimaksud master sekte adalah bahwa meskipun Lindong memiliki harta yang saleh, dia masih tahu pentingnya kebijaksanaan. Untuk seseorang seusianya, itu cukup mengesankan. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru tanpa sadar muncul di belakang Ying Xuanzi. Matanya juga tertuju pada Lindong yang berada di dasar danau saat dia berbicara. Namun, nasib baik bocah itu pasti akan memicu kecemburuan. Dia benar-benar menemukan simbol leluhur yang memakan, yang paling misterius dari simbol leluhur di kerajaan peringkat rendah. Ying dengan ringan menganggukkan kepalanya setuju sebelum dia berkata, dikatakan bahwa ada delapan simbol leluhur di dunia dan mereka semua sangat tangguh. Bahkan jika seorang praktisi elit bertemu dengan mereka, mereka hanya dapat menaklukkan satu simbol leluhur. Hanya pemilik simbol leluhur Devouring yang dapat mengandalkan kekuatan Devouring untuk menggabungkan kekuatan simbol leluhur lainnya di dalam tubuhnya. Haha, rumor ini mungkin tidak benar. Namun, di dunia ini, selain simbol leluhur yang belum muncul, pemilik simbol leluhur yang tersisa semuanya adalah praktisi terkenal dan terkenal. Saya khawatir tidak banyak orang yang berhasil mencuri simbol leluhur mereka. Jawab pria tua berjubah biru itu. Saya ingat bahwa penguasa istana kegelapan dari wilayah Xuan Utara memiliki salah satu dari delapan simbol leluhur. Simbol leluhur kegelapan, itu adalah warisan sekte mereka. Dengan itu, Istana Kegelapan telah berdiri kokoh di wilayah Xuan Utara selama ribuan tahun. Ying Xuanzi dengan samar menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan untuk bertanya, di masa depan, sekte Dao kami juga akan melahirkan seorang praktisi elit yang memiliki simbol leluhur. Tuan sekte percaya bahwa si kecil ini dapat memahami kitab suci penghancuran besar, tanya lelaki tua berjubah biru itu dengan suara lembut. Anak ini memiliki karakter yang sangat tangguh dia kejam dan tegas namun dia tahu batasannya sendiri dan tidak kejam atau jahat Meskipun tidak ada yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar dalam 100 tahun terakhir prestasi yang dilakukan oleh si kecil ini telah mempesona banyak orang Haha saya pikir dia mungkin punya kesempatan jawab Ying Xuanzi Tentu saja kita harus menunggu sampai Great Desolate Tablet dibuka untuk mengetahuinya saat ini, para murid teratas dari tiga aula lainnya semuanya telah berhasil memahami tiga kitab suci misterius besar lainnya. Jika aula desolata masih tidak dapat menemukan seseorang yang dapat memahami kitab suci misterius desolation besar tahun ini, mungkin akan jatuh ke dalam masalah. Meskipun lindung tidak buruk dan akan mampu mencapai terobosan lain berkat arai pengunci jiwa, para murid teratas dari tiga aula lainnya semuanya sangat kuat. Ditambah dengan kekuatan dari tiga kitab suci misterius besar lainnya, mungkin sulit bagi Lindong untuk menang. Lagi pula, dia tidak akan memiliki lima buah yuan abadi kuno untuk meningkatkan kemampuan tempurnya selama kompetisi. Setelah mendengar kata-kata Ying Xuanzi, lelaki tua berjubah biru itu dengan samar menganggukkan kepalanya dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, Pangkat tertinggi dalam tes aula akan menjadi pemimpin dari semua murid sekte Dao untuk kompetisi sekte besar yang akan datang. Dari kelihatannya, Ying Xiao Xiao memiliki peluang tertinggi. Selain itu, dia adalah individu yang stabil dan reputasinya di antara empat aula tinggi, menjadikannya kandidat yang paling cocok. Kompetisi sekte hebat ketika tiga kata ini disebutkan, kilatan gelap melintas di mata Ying Xuanzi. Dalam setiap kompetisi sekte besar, banyak konflik akan meletus antara murid-murid dari sekte Dao mereka dan murid-murid dari gerbang Yuan. Selanjutnya, ketika kedua belah pihak tanpa ampun ketika mereka bertarung. Namun, selama bertahun-tahun, murid gerbang Yuan biasanya lebih kuat, oleh karena itu, sekte Dao sering kehilangan beberapa murid mereka. Dalam kompetisi terbaru, bahkan murid paling menonjol dari Aula Langit telah dikepung dan dibunuh oleh murid Gerbang Yuan. Gerbang Yuan, kamu sudah keterlaluan, kata Ying Xuanzi perlahan. Matanya menatap jauh ke kejauhan saat aura dingin perlahan memenuhi udara. Pria tua berjubah biru itu terdiam sebelum akhirnya menghela nafas pelan. Persaingan antar sekte super selalu brutal. Meskipun sekte Dao juga merupakan sekte super, mereka jelas lebih lemah dari gerbang Yuan. Makanya, sering ada yang terpaksa mengalah. Masing-masing dari tiga master sekte besar gerbang Yuan sama kuatnya dengan Ying Xuanzi. Selain itu, ada juga beberapa monster tua yang telah menyegel diri mereka dari dunia. Yayasan mereka benar-benar raksasa dan sombong. Tahun ketika Yoto meninggal, Sekte Dao hampir menyatakan perang habis-habisan di gerbang Yuan. Namun, gagasan ini pada akhirnya dihancurkan dan ditindas oleh Ying Xuanzi. Ini jelas menyebabkan banyak murid merasa marah. Namun, lelaki tua berjubah biru itu tahu bahwa Ying Xuanzi diam-diam telah berjuang dengan keputusan itu untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, You Tong adalah murid yang paling dia banggakan. Saya harap si kecil ini akan dapat memahami kitab suci misterius penghancuran besar. Jika demikian, kita akan memiliki orang lain yang akan mampu bertahan dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Dikatakan bahwa ada beberapa murid gerbang Yuan yang kuat kali ini. Di antara mereka adalah anggota generasi muda bernama Liu Hao dan orang-orang memanggilnya Raja Yuan Kecil. Anggota generasi yang lebih muda ini telah bertukar pukulan dengan seorang ahli di tahap kehidupan misterius dan berhasil melarikan diri. Prestasi seperti itu berbicara sendiri. Ada beberapa individu yang cakap yang telah muncul di sekte super lainnya juga. Misalnya, Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga. Dia sangat kuat dan tidak kalah dari Liu Hao sama sekali. Pria tua berjubah biru itu melanjutkan saat cahaya khawatir muncul di matanya. Ketika membandingkan anggota generasi muda mereka, jelas bahwa gerbang Yuan lebih unggul. Jelas, reputasi mereka sebagai sekte super teratas wilayah Xuan Timur memang layak. Ying Xuanzi dengan samar menganggukkan kepalanya. Dia secara alami tahu tentang detail ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, oleh karena itu, dia hanya bisa menghela nafas saat ini. Dia menoleh ke arah pemuda yang beristirahat di dasar danau dan berpikir, di antara anggota generasi muda dari sekte Dao, meskipun Xiao Xiao cukup kuat, satu orang tidak dapat menahan langit sendirian. Jika Lindong bisa memahami Great Desolation Scripture dan meningkatkan kekuatannya, dia akan bisa membantu memikul bebannya. Namun, jika semudah itu memahami kitab suci penghancuran besar. Pelatihan Lindong berlangsung selama 10 hari penuh. Dengan jumlah energi yang tampaknya tak terbatas dari Arai penguncian jiwa, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Lebih jauh lagi, sementara kekuatan Yuannya tumbuh semakin kuat, Lindong juga dapat merasakan bahwa energi mental di dalam istana Niwan miliknya juga meningkat dengan kecepatan yang memuaskan berkat susunan mistik ini. Jelas bahwa kekuatan Yuan dan energi mental Lindong telah mendapat manfaat yang luar biasa. Bagi Lindong, manfaat ini datang pada saat kondisi sudah matang. Dalam pertarungan berdarah sebelumnya, meskipun dia telah menggunakan lima buah yuan abadi kuno, beberapa esensi dan energi mereka telah meresap ke dalam tubuhnya selama pertempuran yang intens itu. Oleh karena itu, dengan bantuan, arai pengunci jiwa, dia sekarang dapat meningkat dengan cepat. Oleh karena itu, pelatihan yang tenang ini berlangsung selama hampir setengah bulan sebelum kulit Lindong mulai memerah, karena gelombang demi gelombang energi mengamuk mulai memancar terus-menerus dari tubuhnya. Apakah dia akan menjalani kesengsaraan nirvana? Di tepi danau, Ying Xuanzi segera menemukan perubahan yang tidak biasa di sekitar Lindong dan tersenyum tipis. Sepertinya Lindong mendapat banyak manfaat dari sesi pelatihan ini. Bang Bang, Gelombang demi gelombang fluktuasi mengamuk terus terpancar dari tubuh Lindong. Dari kejauhan, tubuh merah kirmisinya tampak seperti batu bara panas. Jelas, ini adalah pertanda dari kesengsaraan Nirvana. Namun, saat kesengsaraan Nirvana hendak meletus, energi mental yang kuat tiba-tiba mulai melolong dari istana Niwan Lindong. Segera, awan badai mulai berkumpul di langit, di atas aula besar. Kesengsaraan angin dan petir, kesengsaraan ganda anak ini benar-benar ambisius. Ying Xuanzi merasa sedikit terperangah saat dia mengangkat kepalanya, sebelum tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Ini menyebabkan langit-langit aula besar tiba-tiba retak perlahan, memperlihatkan langit tanpa batas di luar. Pada saat ini, awan badai telah berkumpul saat ular perak melintas di dalam. Ini adalah kesengsaraan angin dan petir. Ying Xuanzi menatap awan yang bergelombang, Sebelum dia berbalik untuk melihat Lindong yang sekarang merah tua, yang saat ini sedang menjalani kesengsaraan Nirvana, dia tidak berniat untuk membantu Lindong. Sebaliknya, dia mengamati adegan ini dengan penuh minat. Bagaimanapun, dia tahu bahwa baik itu kesengsaraan Nirvana atau kesengsaraan angin dan petir, keduanya membutuhkan seseorang untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini adalah langkah mutlak yang harus dilakukan seseorang. Hanya dengan menjalani cobaan seperti itu, kekuatan seseorang akan benar-benar melambung. Gelombang demi gelombang energi merah panas dan mengamuk meletus, seperti air banjir dari tubuh lindong. Pada saat yang sama, api merah-merah tiba-tiba meletus dari dalam tubuh lindong dengan suara pop, sebelum dengan gila-gilaan membungkusnya saat mereka terbakar dengan panik. Cici di bawah pemanggangan api merah-merah itu kulit lindung mulai bersinar dengan lampu hijau saat sisik hijau mulai muncul satu demi satu. Selanjutnya, di bawah pemanggangan Nirvana Flames, yang diringkas dari Nirvana Ki dari tubuhnya, Lindong bisa merasakan, Heavenly Dragon Ki, yang diberikan King Zi kepadanya menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Helai energi misterius mulai memancar keluar, sebelum berasimilasi ke dalam otot dan tulang Lindong. Keterampilan naga terwujud surga hijau ya. Ying Suanzi menatap sisik hijau di tubuh Lindong yang berkilauan dengan lampu hijau sebelum dia tersenyum tipis dan bergumam, "Dikatakan bahwa ketika seseorang benar-benar menguasai seni bela diri ini, praktisi akan memiliki tubuh yang kuat yang dapat bersaing dengan tubuh orang lain." Ras Naga kelas tinggi. Si kecil ini benar-benar beruntung. Mengaum. Setelah Ying Suanzi berbicara, guntur tiba-tiba menggelegar di langit saat awan badai naik dan melonjak. Ular petir yang sangat tebal langsung membuka cakrawala dan meledak ke arah Lindong. Kecepatan ular petir ini sangat cepat. Dalam sekejap, itu terbang ke aula besar sebelum dengan ganas menghantam kepala Lindong. Astaga. Namun, tepat saat ular petir hendak menyerang Lindong, sebuah lubang hitam melingkar mulai memanjang dari ubun-ubun kepalanya. Seperti lubang tanpa dasar, ia menelan ular petir mengamuk dalam sekali teguk. Ci. Ketika ular petir memasuki lubang hitam, tubuh Lindong mulai bergetar hebat. Helai demi helai petir mulai melompat dan melompat di permukaan tubuhnya. Bersama dengan nyala api nirvana, itu tampak mempesona dan indah. Setelah ular petir bergegas ke dalam lubang hitam, wajah Lindong mulai berkedut untuk sementara waktu, sebelum mengungkapkan jejak rasa sakit, yang dengan cepat dilatih kembali beberapa saat kemudian. BUMBUM setelah sambaran petir pertama turun, awan badai di awan badai yang mengepul tumbuh semakin ganas. Segera setelah itu, sambaran petir tebal mulai turun satu demi satu dalam aliran deras seperti badai petir dengan suara gemuruh yang sangat keras. Ying Suansi menyilangkan tangannya di belakang punggungnya saat dia mengangkat kepalanya dan mengamati tarian ular petir yang tidak teratur di dalam aula besar. Ular petir mengamuk itu benar-benar dimakan oleh lubang hitam di atas lindong. Setelah mengalami transformasi di dalamnya, energi yang dihasilkan dikirim ke tubuh Lindong. Dengan matanya yang tajam, Ying Xuanzi tahu bahwa proses ini sangat mulus. Dari kelihatannya, Lindong cukup mahir dalam menggunakan simbol leluhur yang melahap. Faktanya, sepertinya apa yang disebut kesengsaraan ganda tidak akan menimbulkan ancaman bagi Lindong. Turunnya ular petir gila dari langit berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum secara bertahap melemah. Setelah ular petir terakhir turun, awan badai yang menyebar akhirnya mulai menyebar. Sinar matahari mulai merembes melalui celah dan melewati langit-langit aula besar sebelum mendarat di tubuh lindong. C. Di bawah penerangan sinar matahari, tubuh merah-merah lindong mulai pulih sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, kelopak matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat kecemerlangan yang menusuk keluar dari pupilnya. Seketika, air di sekitarnya meledak, menyebabkan gelombang besar terbentuk. Uf! Lindong menghembuskan bola ki putih dengan rasa mengamuk. Dengan putaran tubuhnya, dia langsung melompat keluar dari barisan besar dan mendarat di samping Ying Xuanzi, sebelum berbicara dengan hormat, terima kasih banyak kepada Master Sekte. Kamu melakukan ini dengan kemampuanmu sendiri. Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah menyediakan tempat untuk Anda. Jawab Ying Xuanzi dengan senyum santai. Lindong juga tersenyum sebagai balasannya. Tepat ketika dia akan berbicara, kulitnya tiba-tiba berubah samar. Dia bisa merasakan transmisi tiba-tiba dari fluktuasi yang sangat misterius dan agung dari suatu area di langit. Arah itu? Aula desolate. Ying Xuanzi juga berbalik, melihat ke arah yang sama sambil tersenyum lembut. Tablet desolate hebat akhirnya dibuka. Sepertinya sekte Dao akan hidup kembali. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Kian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B. B.